Update harga cabai di Pasar Palima Kota Palembang, hari ini Selasa, 15 November 2022. Harga cabai merah keriting di Pasar Palima Kota Palembang hari ini terpantau turun. Yati, salah satu pedagang cabai, mengatakan, untuk harga cabai merah keriting turun Rp50.000 per kilo, kemarin Rp60.000 per kilo. Sedangkan cabai burung Rp50.000 per kilo, sebelumnya Rp65.000 per kilo. Sekarang harga cabai burung dan cabai merah keriting sama Rp50.000 per kilo, kata Yati kepada sripoku.com saat ditemui di lapak dagangannya, Selasa, 15 November 2022. Untuk harga cabai jenis cabai jengki Rp30.000 per kilo. Dilanjutkannya, Yati mengatakan, cabai saat ini sedang mengalami penurunan harga. Karena stok cabai banyak jadi harganya turun, tuturnya. Daftar harga cabai di Pasar Palima Kota Palembang, Selasa 15 November 2022. 1. Cabai merah keriting Rp50.000 per kilo, kemarin Rp60.000 per kilo. 2. Cabai burung Rp50.000 per kilo, kemarin Rp65.000 per kilo. 3. Cabai jengki Rp30.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 16 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.